geng, Feren is here. Hari ini aku bakalan nge-review tentang KitKat. KitKat kan punya banyak banget rasanya. Nah, aku bakalan nge-review salah satu rasa dari mereka. So, let's do it. Jadi yang pertama kali yang aku bakal cobain adalah KitKat yang ini. Ini tuh KitKat yang udah biasa kalian coba. Dimana-mana kalian udah bisa nyari KitKat ini. Ini tuh yang rasa original, yang which is cuman ada coklatnya doang. So, let's try it. Ini kita buka ya. Wah. Buka lagi. Tuh, jadinya kalian bakalan dapat 2 batang gitu, 2 biji. So, kata koko aku sih kalau makannya gini, dipotong gini gitu, set. Kelihatan, dipotong, terus dibagi 2. Wih, kelihatan kan dibagi 2. Kita gunting, oh gini, oke. Okay. Yang biasa banget, yang biasa kalian udah makan. Jadi kita cobain ya. Pastinya enak sih. Enak banget. Ini enak. Kalian tim mana sih kalau tiap kali makan KitKat, diemut dulu atau langsung gigit? Kalian tim yang mana? Ini kerasa coklatnya lebih kayak creamy, lebih kayak ada rasa susunya ya, benar yang katanya more creamy and more chocolatey. Jadi dia lebih creamy, dia crunchy karena ada si wafernya. Terus dia creamy, enak sih. Enak. Enak banget. Kalian gak akan pernah kecewa kalau kalian makan KitKat. Karena rasanya enak, terus kaya banget coklatnya. Coklat yang kedua yang bakalan aku coba adalah ini tuh ada 2 rasa. Dia ada yang rasa cookies and cream sama ada yang mocha. Rasa ini tuh gak baru-baru amat, tapi bisa dibilang baru juga mungkin ya. Jadi mari kita coba. Kita buka. Pelan-pelan. Dia tidak sembuhku. Oh, isinya sebenarnya 2 gitu, walaupun dia satu garis. Bisa. Wanginya beda sih. Ini aku ada yang sebelahnya lagi kan ya. Kalau ini yang KitKat yang original ini, wanginya tuh benar-benar kayak coklat gitu. Tapi kalau ini wanginya tuh kayak ada min-minnya gitu loh. Coba ya. Jadi si krimnya tuh di atas si wafernya, baru dilapisin sama coklat. Coklat KitKatnya. Yang aku suka sih ya coklatnya, daripada cookies and creamnya. Yang aku bisa rasain itu cuman si wafer dari KitKatnya yang crunchy itu. Rasik cookies yang di dalamnya itu tuh gak kerasa, cuman dari wafer dari KitKatnya doang yang kerasa. Yang ini wafernya lebih crunchy juga. Aku ratingnya 7 deh, 7 dari 10. Karena rasanya gak terlalu enak, kayak aneh gitu perpaduannya. Rasa coklatnya jadi gak coklat banget. Terus si rasa vanilanya atau creaminya tuh lebih dominan. Jadi percampurannya kurang begitu hebat. Jadi gak begitu enak. Cuman itu 7 lah ya. Tapi kalau kalian makan itu banyak-banyak, kayaknya enak deh. Bakalan enak. Yang ketiga, aku bakalan nyobain yang rose and berry flavor. Jadi rasa rose and berry, jadi blueberry gitu, berry-berryan ya. Ini tuh edisi Valentine. Dia ada 2 baris gitu sih, ada 1 di sini dan 1 lagi di bawahnya. Ih, gila, wangi banget, wangi berry, kayak manis asem gitu, kayak manis asemnya berry itu kecium banget. Ih, gila, enak banget wanginya. Terus ada wangi kayak, tau kan kalau coklat apa sih, kayak krim gitu, wanginya juga ada ya kayak gitu.
Terus ini wangi. Ini juga ada wangi kayak rose-nya juga. Wah gila, ini effortnya bagus banget sih. Mari kita coba. Tapi wanginya sih udah enak banget ya. Harusnya rasanya juga enak. Oke, kita coba ya. Di sini wafernya lebih dominan warna kuning, ya. Yeah. Berry-nya sih nggak terlalu kerasa dan rasanya juga ini nggak terlalu asam, manis, yeah. Enak. Ini tuh jadi kayak perpaduan white chocolate dicampur sama rose. Rose tuh ya tau kan wangi bunga mawar. Nah gitu, rasanya kayak gitu. Dia lebih enak. Kalau sajiannya lebih dingin, nggak asam, dia manis. Dan gitu dia ada wangi rose-nya, benar-benar wangi banget ketika makan ini. Rasanya enak. Aku kasih ini 8 lah ya, 8 dari 10. Ya, 8,5 lah, 8,5. Kenapa aku kasih 8,5 nggak 9? Karena kalau 9 tuh ini kalau dimakan banyak, aku udah makan satu bungkus ini aja tuh enek gitu. Kayak terlalu manis gitu. Cuman enak. Kalau aku lagi butuh yang manis-manis, ini cocok banget. Rose-nya kerasa, berry-nya ada slightly gitu, nggak yang terlalu tebel rasa rose-nya, rasa berry-nya. Jadi, recommend deh. Aku beli yang ini. Yang ini sama yang duo milky ini, itu belinya di Malaysia. Jadi kalian kalau mau KitKat ini, nitip ke teman-teman kalian yang lagi ke Malaysia. Kita coba yang milky yang terakhir. Ini milky dan dia ada dua garis juga, jadi sama kayak yang si rose and berry itu. Jangan kaget, guys. Ini warnanya cantik banget. Ini agak meleleh. Wah, gila sih warnanya cantik banget. Wah. Ya. Yep. Dia ada layeran warnanya gitu, ada kuning, di bawahnya ada coklat, ada kuning, di bawahnya ada coklat. Jadi kalau yang raspberry sama yang rose tuh cuma satu warna, ini ada dua warna. Wih, wangi banget, ini wangi melty banget. Wangi teh, benar-benar wangi teh. Semangat banget ini. Wow. Wow. Wangi banget. Pas dimakan juga rasanya pas diemut juga wangi gitu. Wow. Setelah pertama-tama kalian ngerasa wangi, terus ada meltingnya, kerasanya kayak gitu. Pas akhir-akhir kalian ngerasa coklatnya. Kerasa coklat yang baik. Coklatnya ini tuh kayak lebih soft gitu. Kayak lumer aja di mulut begitu cepat. Good job, KitKat. Sekarang aku makan yang bagian si kuningnya ya. Aku mengerti. Aku makan sisi ini duluan tuh manis banget. Kalau yang si aku makan si yang kuningnya itu nggak terlalu strong rasa manisnya, cuman dia jadi lebih calm. Ini 9 karena dia si penampilan KitKatnya cantik banget, warnanya kuning sama coklat di combine itu cantik banget. Jadi kalian bisa, terserah kalian, kalau kalian mau yang manis banget kalian bisa makan yang coklatnya dulu, tapi kalau kalian pengen yang manis kalian bisa makan yang si kuningnya dulu, karena rasanya juga enak banget sih kuningnya, tapi jadinya nggak terlalu wangi gitu. Tapi kalau yang makan coklatnya dulu tuh wangi tehnya benar-benar kerasa banget. Kalau yang KitKat yang originalnya aku kasih rating dia 10 ya. Aku kasih dia rating 10 karena rasanya enak banget dan kalian makan banyak juga nggak akan enak. Kalau aku sih makan itu banyak nggak akan enak karena enak banget. Jadi kalau di Jepang aku pernah nyobain KitKat yang sake. Itu ini enak banget dan alkoholnya nggak terlalu tinggi kok, tenang aja, dia aman. Terus dalamnya tuh, dalam KitKatnya warna putih,
putih gini, cantik banget ya putihnya. Dia bikin anget ke tubuh, jadi kalau kalian lagi dingin, kalian nyobain aja itu KitKat Sake. Aku pernah nyobain juga KitKat Raspberry ini. Ini itu udah dijual di banyak tempat, jadi kalian tinggal beli aja sih. Di Riau Junction juga kalian bisa beli. Dan ini rasanya enak, manis, asem. Warna KitKatnya tuh gini, kayak rose gold gitu. Dan itu enak, wangi, asam. Aku rekomen juga gitu. Aku juga pernah nyobain KitKat yang rasa grape. Dia tuh benar-benar wangi grape banget. Enak banget, rasanya manis. Tapi nggak terlalu yang manis banget-banget. Manis tuh enggak, dia soft gitu manisnya. Which is kalau kalian makan banyak juga is okay. Terus rasanya recommended banget yang anggur ini, dan dia fresh. Itu dia beberapa KitKat yang udah aku cobain. Kalian bisa nyobain KitKat yang lainnya dengan rasa yang lain. Dan karena KitKat itu memiliki banyak rasa, jadi kalian bisa nyobain rasa yang kalian suka. Dan rekomenin ya rasa apa yang menurut kalian enak. Tulis di komen di bawah. Oke? So, this is the end of my video. Don't forget to subscribe, like, dan jangan lupa untuk pencet loncengnya supaya kalian tahu notifikasi setiap kali aku upload. Oh, bye-bye!